bagaimana. Kita telah sampai di Bau Mata Lungo. Yes, tempat loncat-loncat batu katanya. Mari kita lihat. Itu rumah kepala suku atau raja atau yang dituakan dulu zaman dahulu begitu kan. Kalau sistemnya dulu sistem macam bentuk kerajaan toh. Jadi kalau sekarang tidak diberlaku lagi. Gitu. Jadi seperti yang kita lihat sini, ini lompat batu yang sering kita dicek sekarang di situ pak. Nah ini dia. Jadi kalau lompat itu. Jadi rata-rata pengunjung berpengertian bahwasanya siapa-siapa yang bisa melewati lompat batu ini baru bisa menikah setelah melihat lompat batu ini. Karena sebenarnya itu makna itu salah pak. Nah, jadi setiap antar desa ini khususnya arah di sini kerjanya perang melulu. Nah, jadi oleh masing-masing penguasa desa mengadakan sayembara. Siapa-siapa pemuda yang bisa melewati lompat batu ini bisa dijadikan sayembaranya pak, betul pak. Prajuritnya. Prajuritnya. Mau perang? Ya pak. Aksinya. Kang Omeng mau perang lagi, Kang? Sama siapa? Tuh. Ayo, perang.